Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin tumisan buncis ya guys ya. Tumisan buncis ala TKW Hongkong ya. Nah, bumbunya simple aja ya guys ya. Yang penting hasilnya wow, mantap. Nah, bahan-bahannya sudah aku cuci semua, sudah aku siapin semua ya guys ya. Nah, ini buncis 1 kilo ya, dipotong sedang kayak gini ya, dipotong sedang, sudah dicuci, sudah direndam ya, sama air garam direndam sebentar. Ini udah bersih ya guys ya. Nah, dipotong sedang. Terus ini daging ayam guys ya, diiris sedang juga ya, panjang-panjang. Terus dibumbunin ya, dibumbunin penyedap rasa sama garam dikit, sama kecap asin, sama lada bubuk ya guys ya. Nah, ini nanti sekalian ditumis ya. Nah, ini bumbu-bumbunya simpel ya guys ya, ala TKW Hongkong. Nah, ini pakai cabai kering sama cabai yang segar ya. Dipotong kayak gini ya, bulat-bulat dipotong. Cabai satu dipotong tiga ya, dipotong tiga kali. Nah, ini guys ya, cabai kering sama cabai segar ya, basah, cabai rawit. Nah, ini yang hitam-hitam ini guys ya, itu kedelai ya. Kedelai ya sudah direndam, dibacem ya. Kalau orang Hongkong itu namanya tahu sih. Kalau orang Indonesia itu kedelai tapi udah direndam ya, dibacem. Nanti sekalian ditumis ya guys ya. Bumbunya simpel guys ya. Nah, ini keprean bawang cincang ya. Pakai yang banyak biar tambah enak ya guys ya. Nah, ini udah dicincang. Nanti ditambah lagi sama kecap asin, sama saus tiram ya, sama kecap manis sedikit, sama ditambah penyedap rasa ya, biar rasanya wow, mantap ya guys ya. Bumbunya simple guys ya, kalau TKW Hongkong masak tuh yang penting rasanya wow, nikmat sedap tuh guys. Nah, ini guys ya. Ya udah ya, nggak usah banyak ngomong, langkah selanjutnya mau ditumis. Nah, tunggu keseruannya ya. Let's go. Nah, langkah selanjutnya panasin teflonnya ya guys ya. Dikasih minyak secukupnya. Minyak secukupnya. Kalau kurang bisa ditambah lagi ya guys ya. Maaf ya, agak berisik dikit, mau buka mesin penyedot minyak ya. Agak berisik dikit.
Tauki ya, tauki itu kedelai. Thank you.
Siap dihidangkan guys, matikan kompornya. Nah ini udah siap dihidangkan guys ya, tumisan buncis sama daging ayam. Ditumis bumbunya simple ya, latih kawih Hongkong. Nah ini jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis, jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih pada kalian yang sudah setia menonton video-videoku, semoga bermanfaat buat kalian. Nah ini guys, semoga kalian sukses semua ya, amin. Wah, mantep guys, bumbunya simple ya, nggak usah ribet, yang penting rasanya, hasilnya wow mantep guys, pedas, super pedas dan gurih. Lain kali bisa dicoba ya guys ya, nggak usah ribet-ribet. Nah, bahannya juga murah ya. Nah ini guys sudah siap dihidangkan ya, tumisan buncis sama daging ayam. Nah ini guys, wah mantap rasanya guys, super pedas. Nah, bumbunya simple guys ya, tapi hasilnya wow enak guys. Lain kali bisa dicoba guys, bumbunya simple, bahannya juga irit, tidak rumit ya. Nah mantap pokoknya guys. Pakai cabai kering sama cabai yang segar ya, dicampur.